yang sedang menonton Cergas SK sekarang ini bersama dengan Kak Elia Arifin di sini. Semestinya, kalau dah macam ni gayanya, mestilah kita nak buat senaman sama-sama hari ini. Okey, hari ini kita akan lakukan senaman kardio untuk jantung. Jadi dah bersedia ke murid-murid di rumah? Sebelum itu, kita berkenalan dulu dengan cikgu kita. Jom kita saksikan profil guru. Pastinya kalau dah ada cikgu kita di sini, kita dah bersedia dah nak buat senaman. Apa khabar Cikgu Zahid? Okey, baik. Alhamdulillah. Baik, cikgu. Hari ini kita akan lakukan senaman kardio untuk jantung. Okey, untuk segmen cergas pada kali ini, kita fokuskan kepada senaman kardio untuk jantung. Di mana kita nak membina kekuatan otot jantung murid-murid ini. Kita sekalilah yang buat ni. Kita boleh mulakan? Boleh. Ellie dah bersedia? Saya dah. Murid-murid rumah dah bersedia? Baiklah, cikgu. Pastinya saya dan juga murid-murid di rumah yang sedang menonton sekarang ini dah bersedia dah, cikgu. Kita nak lakukan senaman kardio untuk jantung ni. Okey. Dah bersedia? Dah bersedia. Murid-murid dah bersedia? Okey, jadi sebelum tu saya minta murid-murid di rumah atau siapa yang menonton episod kali ini, kita sediakan tuala. Tuala. Kalau kita berpeluh, jatuh di lantai, licin. Okay. Boleh membahayakan. Mendatangkan ketidakan pada diri kita. Baik. Okey, jadi untuk aktiviti yang pertama, pada kali ini kita akan buat senaman kardio untuk jantung. Baik. Yang pertama adalah kilas ke belakang. Kilas ke belakang. Jadi Ellie, murid-murid, saya akan tunjukkan dulu. Dalam kiraan 10, saya akan buat 10 kali. Lepas tu Kak Ellie buat. Baik. Lepas tu murid-murid ikut sekali ya. Boleh. Okey, so kilas ke belakang ni, kita berdiri kaki sebelah bahu. So kita akan bergerakkan kita punya tangan. Tangan saja. Okey. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Mudah kan? Mudah dengan kiraan sepuluh, cikgu ya? Yeah. Jadi maksudnya kaki itu pusing sikitlah. Pusing sikit. Kita bergerak. Okey, sempat sikit. Saya cuba. Satu. Okey, yang mana-mana di rumah dua, boleh ikut pergerakan Kak Ellie. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Satu lagi. Sepuluh. Okey. So, terasa tulang-tulang tu bergerak-gerak. Ini baru yang permulaan. Permulaan. Okey, mana-mana di rumah dah bersedia? Kak Ellie? Bersedia. Okey, dalam kiraan tiga kita buat. Baik. Kita akan mulakan ke kanan. Ke sana. Sana. Okey, okay, baik. Okey, dalam kiraan tiga, dua, satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Baik. Okey, ini peringkat permulaan. Ya, permulaan. Okey. Murid-murid dah bersedia untuk aktiviti yang kedua, Kak Ellie. Untuk yang kedua pun masih lagi kita buat senaman yang agak mudah sebab permulaan. Sebab kardio ni kita kena mulakan daripada yang mudah kepada yang sukar. Okey, so yang kedua adalah senaman regangan asas. Regangan sisi. Asas ni maksudnya regangan sisi. Regangan asas sisi yang menggunakan regangan sisi. Okay. Kita bergerak ke sisi. Baik. So cara dia kita berdiri buka kaki seluruh bahu. Okay. So kita akan mulakan dengan tangan kanan, so saya akan bergerak ke kanan, ke kiri. Kirilah. So saya akan buat dulu ya. Baik cikgu. Okey. So 10 juga. 10 ulangan Baik. So 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Memandangkan konsep cergas pada kali ini, kita tidak ada aktiviti memanaskan badan. Jadi kita buat kardio tu terus kepada aktiviti pemanasan badan. Ada sekali kan? Ya, sekali kan. Kak Ellie pula buat 10 kali. Baik. So tangan yang angkat sini letak di perut ya. Okey. Satu, dua. Murid-murid di rumah boleh ikut pergerakan Kak Ellie kita ya. 4, 5, 6. 7, 8, 9, satu lagi. 10. Rasa. Ada rasa tak? Rasa cikgu, rasa kan. Kita bila kardio ni kita akan buat
menyeluruh, maksudnya seluruh anggota badan kita. Akan jadi baru dua ni. So kita akan buat sama-sama ya. Baik cikgu. Murid-murid dah bersedia? Dah bersedia. Dah bersedia ya? Sudah tentu. Alright. Kita mulakan so, mana kanan cikgu? Kita mulakan kanan kanan. Kanan okey. Okey. Dan keadaan 3 2 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey. Jadi saya percaya untuk aktiviti yang dua aktiviti ini, kita tak perlu nak minum air kan? Tak perlu cikgu. Okey, kita dah nafas. Okey, tarik. Lepas. Sekali lagi tarik. Lepas. Okey, murid-murid dah bersedia untuk aktiviti seterusnya? Kita nak berehat dulu cikgu. Untuk aktiviti seterusnya tu kita akan lakukan selepas ini. Jadi kita akan ambil masa untuk minum air dulu, untuk ambil nafas dulu. Murid-murid pun sudah tentu tak sabar juga nak berehat ni. Jadi kita kembali selepas ini, tapi kita saksikan dulu panduan cergas. Okey, panduan cergas pada episod kali ini saya nak berkongsikan kepada murid-murid yang berada di rumah tentang cara kita nak menjaga kecergasan diri. Jadi, untuk menjaga kecergasan diri, kita perlulah melakukan atau mengamalkan gaya hidup sihat di mana kita mesti melakukan senaman secara berkala, iaitu sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Dan murid-murid di rumah perlu ingat, kita buat, kita dapat. Jangan lupa. Kembali di Cergas SK bersama Kak Elia Arifin di sini dan juga Cikgu Zaid. Hari ini kita sama-sama lakukan senaman kardio untuk jantung. Tadi kita dah buat dua senaman, Cikgu. Betul. Yang orang boleh dikatakan sebagai pemanasan badan juga lah. Ya. Dan kali ini kita nak buat senaman apa, Cikgu? Okey, untuk segmen kali ini kita ada 3 aktiviti. Baik. Jadi murid-murid, dah sediakan air belum kat tepi? Jadi tidak ada alasan untuk kamu tidak buat sebab kita tak ada gunakan alatan apa-apa pun. Betul. Di mana-mana saja kamu boleh buat. Buat. Okey. Okay. Murid-murid dah bersedia? Saya dah bersedia. Bersedia. Okey, untuk aktiviti pertama segmen kali ini kita akan buat aktiviti squat sisi. Squat sisi. Dia squat sisi ini dia sama macam squat yang biasa, cuma kita akan bergerak ke sisi sikitlah. Kita nampak pergerakan dia tu. Baik. Okay, so saya akan tunjukkan dulu. Okey, cikgu. Okey. Dia buka kaki sebelah bahu. Macam kita squat biasa tu kan? Okey. Okey, cuma kali ini kita squat tu ada kita buat squat, so kita bergerak. Macam ni. Ke tepi. Ke tepi. Nampak? Boleh? Pinggang sini pun boleh. Tak ada masalah. Yang penting ikut keselesaan kita. Keselesaan. Dan yang paling penting ikut kemampuan. Jadi kalau saya mampu buat 5-5 je lah. Okey, so saya buat dulu Saya buat 10 dulu tau. Okey, cikgu. Okey. So, sedia ya? Okey. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey. Kelly pula cuba buat. Okey. Cikgu tangan situ ya? Boleh. Okay. Pinggang boleh. Mana ikut selesa kita. Okey. 1 2 3. Betul ke cikgu? Betul. 4. Okey, 5. 5. Okey. Jadi Kak Eli dia boleh buat 5. So ikut kemampuan dia kalau 5. Kalau dia boleh buat 5 maksud dia cergas. Boleh buat 20 pun boleh, tak ada masalah. Insya-Allah. So sekarang ni kita buat sama-sama Baik cikgu. Boleh dah bersedia? Saya dah bersedia juga. Kak Eli dah bersedia Okey. Okey, dalam keadaan 3 2 1. 1. Bunyi. 3 4 5 6 7 8 9 1 lagi ini. 10. Okey, tahniah. Murid-murid pun boleh buat? Boleh, ingat. Kita buat, kita dapat. Kita dapat. Baik cikgu, kita ambil nafas dulu. Okey, tarik nafas. Lepas. Tarik. Lepas. Jadi kalau murid-murid rasa macam nak minum air, haruslah kita minum air untuk kekalkan hidrasi dalam badan kita. Kita tak nak bagi murid terlalu fokus sangat. Jadi kalau rasa penat, ikut kemampuan, berhenti dulu.
Minum air, rehat, ambil masa. Baik, okey. Okey, dah bersedia dah. Kelly. Dah bersedia, cikgu. Alright, mana murid dah bersedia? Okey, untuk aktiviti yang kedua adalah pergerakan kincir angin. Kincir angin? Rasa saya murid-murid pun tahu kan macam mana bentuk ataupun pergerakan kincir angin. Dia rasa berpusing kan? Tapi kita ikut dia punya konsep asas dia. Konsep asas. So, kita buka kaki besar sikit. So, tangan kita buka depa. Berdepa kan? Dan murid akan bergerak satu. Okey. Itu satu. Oh, kiri kanan satu. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Satu lagi. Sepuluh. Ya, sepuluh. Baik, nampak baik. Tak? Kelly boleh? Boleh, cikgu, insyaAllah. Okey, cuba. Cuba ya, kaki buka sikit. Besar sikit lagi. Besar lagi. Tangan depakan. Tangan depa. Okey, silangkan bergerak. Okey. Ya. Yeah. Satu. Dua. Tiga. Oi, berbunyi cikgu. Boleh, eh? Boleh ikut pergerakan, ikut kemampuan. Kalau tak boleh laju, buat pelan-pelan. Kenapa, Kelly? Bunyi ke? Tujuh. Tiga lagi. Lapan. Empat. Sembilan. Satu lagi. Sepuluh. Okey, tahniah. Jadi, nampak kan pergerakan tu maksudnya daripada yang mudah, kita bergerak kepada yang sederhana. Sederhana lah. Baik. Okey. Jadi, kita buat sama-sama, cikgu. Okey, kita buat sama-sama. Baik. Dan murid-murid di rumah dah bersedia untuk sama-sama lakukan aktiviti ini dengan kami berdua. Jom kita mulakan, cikgu. Okey, dan kiraan. Tiga, dua, satu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Satu lagi, Kak Eli. Sepuluh. Wow. Tarik nafas. Tarik nafas. Lepas. Sekali lagi. Tarik. Lepas. Baik. Okey. Okey. Untuk aktiviti kita yang ketiga, kita akan buat jumping jack ataupun lompat bintang. Wow. Tapi kita tak perlu melompat. Kita akan buat sebab kita nak fokuskan kepada murid yang berisiko ataupun yang dah mengalami obesiti. Baik. Jadi kalau melompat ni dia orang tak nak buat. Betul. Jadi untuk di rumah yang terutamanya yang obes itulah. Jadi lompat bintang ni kita buat. Ellie tengok ya. Ellie tengok saya buat. Kita buka kaki rapat. So ke kanan dan ke kiri. So satu. Dua, tak perlu melompat kan? Okey. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Okey. Eli. Okey, saya cuba ya. Cuba buat. Eli punya giliran pula. Alright. Satu, dua. Betul ke cikgu? Salah. Cikgu tadi. Satu. Okey. Satu. Satu. Dua. Boleh ikut ya pergerakan. Dua. Empat. Lima. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Okey, cukup sepuluh. Sepuluh. Ikut kemampuan. Okay. Kalau murid tu rasa dia boleh, dia mampu, so dia tak ada masalah. Dia boleh buat lompat bintang yang biasa. Yang biasa. Tapi fokus kita pada kali ini adalah untuk mereka yang masalah obesiti. Baik. Okey. Dah bersedia, murid-murid? Mari kita. Dah bersedia? Saya dah bersedia, cikgu. Okey, dalam tiga, dua, satu. Satu. Dua. Tiga.
4 5 6 7 8 2 lagi 9 1 lagi 10. Wah, rasa cikgu tangan dan juga kaki. Ya. Baik. Murid pun dapat rasa tak? Okey. Kita tarik nafas cikgu. Okey, tarik. Lepas. Sekali lagi, tarik. Lepas. Ingat murid, kita buat, kita dapat. Kita dah lakukan 3 senaman hari ini. Senaman kardio untuk jantung. Ya, jadi kita nak berehat seketika, cikgu. Boleh. Kita pun nak bagi ruang kepada murid-murid kita berehat di rumah. Jadi kita kembali selepas ini di Cergas SK. Jangan ke mana-mana. Kembali di Cergas SK bersama Kak Elia Arifin di sini dan juga Cikgu Zahid. Baiklah, kita nak teruskan senaman kardio untuk jantung kita pada hari ini. Dan harapnya murid-murid di rumah dah bersedia dengan pakaian dan juga mental dan fizikal, Cikgu. Ya, untuk lakukan senaman ini. Okey, apakah senaman yang akan kita lakukan sekarang ini, Cikgu? Okey, Eli. Murid-murid di rumah, untuk senaman kali ini, kita pergi kepada aktiviti yang semakin mencabarlah. Wow. Tadi kita pergi kepada yang mudah. Segmen yang kedua, kita pergi kepada aras sederhana. Baik. Yang ini aras yang lebih tinggi. Lebih tinggi. Tapi masih lagi murid boleh buat. Jangan risau. Semua murid masih boleh buat. Tidak ada alasan sebab kita tak ada guna alatan. Jadi ruang yang kecil pun kita masih boleh lagi buat. Tapi ini pun boleh, cikgu. Ya, betul. Ruang yang sempit pun tak ada masalah. Betul. Okey. So untuk aktiviti yang pertama pada segmen kali ini, untuk segmen cergas ini, kita buat kawat kaki tinggi. Wow, kawat kaki. Kawat kaki tinggi. Macam itu. Tapi dia ada sikit kelainanlah. Okey. Okey, jadi saya akan tunjukkan kawat kaki tinggi ini di mana kita akan angkat kaki ke depan. Itu. Wow. So, kiri tu. Nampak? Saya cuba. Saya cuba. Boleh. So okay, saya akan tunjukkan dulu. Okey. Okey. 10 kali ya. Baik, cikgu. Okey, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ikut kemampuan kita. Kalau boleh angkat tinggi-tinggilah. Kalau yang tak boleh badan usaha, dia tak boleh angkat. Bawah pun tak apa. Tak apa, yang penting kena buat. Jangan jadi alasan. Nanti lama-lama dia akan semakin okey, semakin boleh buat. Boleh buat. Baik, cuba Kak Eli buat. Okay, saya buat ya. 1 2 3 Murid-murid boleh ikut 4, ya. 4 5 6 7 8 9 10. Murid boleh tak? Pastilah mereka memang boleh buat. Boleh buat kan? Macam saya cakap, ikut kemampuan. Kalau boleh tinggi, kita buat tinggi. Kalau boleh rendah, tak boleh tinggi, kita buat yang rendah saja. Baik. So, dah bersedia murid di rumah? Kelly dah bersedia? Saya dah bersedia, cikgu. Mari kita lakukan sesuatu. Kita lakukan 3, 2... Kita mula kanan, cikgu. Kaki kanan dulu. Naik kanan dulu. Okey, naik kanan. Okey. Okey, 3, 2, 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Seronok betul lah cikgu buat senaman ni. Terasa ni untuk otot ni. Senaman kardio untuk jantung. Kita nak fokuskan kepada, nak kuatkan kita otot jantung kita. Okey, Kak Eli, kita dah buat yang pertama. So kita pergi kepada yang seterusnya. Senaman yang kedua. Senaman yang kedua adalah senaman angkat lutut tinggi. Angkat lutut tinggi. Baik. Dengan angkat lutut kawan tau. Lutut sendiri. Lutut sendiri. Okey. Dah bersedia? Kelly, saya tunjukkan dulu. Okey. Saya angkat lutut tinggi ni sebenarnya dia mudah saja. Ikut kemampuan kita. Tak boleh angkat tinggi, kita angkat ikut saja kemampuan kita. Kalau badan dia murid badan masalah, kita fokus kepada murid yang obesiti ni. Okey. Kalau dia boleh angkat rendah, angkat parah ni. Cukup dah. Asalkan angkat. Asalkan angkat. Yang penting kita nak dia buat. Okey, baik. Okey, so saya buat dulu dan kita 10. Boleh cikgu? Okey. 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 1 lagi 10. Baik, baik. Angkat sini. Tangan tak kisah, cikgu? Tak kisah. Kalau
dia rendah, so dia kena turunkan tangan dia lah. Okey. Ha, tu. Baik. Okay, saya buat ya. Ha, Kak Ellie boleh tinggi. Tinggi tu. Ha. Oh, tinggi sangat. Jom bawah sikit. Okey, murid-murid. Okay. Boleh ikut. Okey. Satu. Dua. Tiga. Murid-murid yang obesiti, ikut kemampuan kamu. Kamu boleh rendah, rendah pun tak apa. Itu adalah permulaan. Tujuh. Lapan. Satu lagi. Sepuluh. Okey. Ada rasa tak? Ada rasa, cikgu. Okey, so kita dah tadi tangan, kaki, perut. So, murid-murid, saya nak kamu buat. Jadi, ikut. Dah bersedia murid di rumah? Kak Ellie dah bersedia? Saya dah bersedia, cikgu. Mari kita lakukan. Kiraan. Kita kanan dulu. Kanan dulu. Okey, dalam kiraan. Tiga, dua, satu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Dua lagi. Sembilan. Satu lagi. Sepuluh. Okey, kita tarik nafas. Okay. Tarik. Lepas. Tarik. Lepas. Okey. Jadi, murid-murid di rumah yang sedang lakukan aktiviti ini bersama-sama dengan kita, jangan lupa minum air untuk kekalkan hidrasi dalam badan. Ya, betul. Hidrasi dalam badan ini sangat penting, cikgu. Ya, ya betul. Dan juga melancarkan pernafasan oksigen sampai ke kepala. Ya, sebab betul. Dia boleh menyebabkan pingsan, cikgu. Ya, betul. Betul. Baik-baik. Okey, dengan senaman yang telah kita lakukan pada hari ini, mungkin cikgu boleh rumuskan untuk murid-murid kita. Okey, konsep cergas pada hari ini adalah senaman kardio untuk jantung. Jadi tujuan dia, fokus kita adalah untuk membina kekuatan otot jantung. Di mana jantung ini adalah satu sistem yang memang kita nak kuatlah supaya kita dapat mampu melakukan aktiviti sepanjang hari tanpa rasa letih dan lesu serta boleh menghadapi situasi kecemasan. Baik. Itu kebaikan-kebaikan dia lah. Ya, jantung adalah orang kata organ yang paling penting sekali, cikgu ya. Baik-baik. Okey, itu sahaja cergas SK kita pada hari ini. Jangan lupa praktikkan di rumah ya, murid-murid. Sekian saja bersama Kak Ellie Arifin di sini dan juga Cikgu Zaid. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.